Tulungagung. Gondang. Gondang. Nggih. Bapaknya? Durenan Trenggalek. Oh, yang kemarin gondang. Yeah. Ketika motor atau perlengkapan rumah tangga lainnya kan bisa dikredit. Nggih. Untuk kambing ini kedepannya juga untuk bisa dikredit lewat bank. Jadi nanti yang bank apa yang dipercaya Mas Jack gitu. Ketika nanti yang bayari bank, terus kita ngangsurnya di bank gitu. Nggih. Jadi kambing bisa dikredit nanti di Jack CMM. Ana kidung rumeksa ing wengi. Jangan lupa subscribe Yuhis channel. Mantap etawa berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah dulur. Ketemu lagi dengan Yogis channel. Kali ini Yogis hujan-hujan nekat. Ini karena tadi dikabari oleh Tole nelpon bae pas rewan kok ditelepon. Jare ini enek tamu. Ini banyak di kandang sakirah Ki Ageng Jack JMF. Makanya ikut dulur, ikuti Yogis terus. Yang belum subscribe, monggo dengan subscribe ya. Sebar sebanyak mungkin video Yogis. Semoga bermanfaat, bermanfaat barokah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Monggo langsung kita temui dulur-dulur ini. Kita kenalan dari mana. Nah, nanti kita temui. Langsung kita menuju ke tuan rumah dulu. Nanti sepertinya. Assalamualaikum Bapak. Nggih, sekedap manggi Mas Jack pun sekedap. Ini tren. Assalamualaikum Mas Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata nang ngono iki. Durung teko jame Mas Jack. Ndak iku mau dibel tole. Jereke kok Mbah ngetano nek tamu akeh ngono. Iki dulur mana Mas Jack? Dulur dari Trenggalek dan Tulungagung. Nggih. Ya, ini mohon izin Mas Jack nggih nanti Yogis tak review dulur-dulur, tak tanyakan. Ini nanti juga subscriber Yogis channel juga Jack CMF semua ini. Alhamdulillah ya Allah. Nggih, mungkin nanti tambah sukses gitu. Amin. Sejak tadi tapi Mas Jack datangnya. Belum lama, sekitar 2 jaman. Sebelum hujan sampai hujan ini aja. Hujan sampai hujan 2 kali. Nggih. Mas Jack, ini satu pertanyaan dulu sebelum ke dulur-dulur. Ada yang request ke Yogis. Ngene Mas Jack pertanyaannya itu. Mas Yogis, tolong ditanyakan nggih ke Mas Jack. Lek uangnya pas-pasan maksudnya, terus untuk memelihara kambing seni kontes itu gimana? Gitu loh Mas Jack. Uangnya pas-pasan. Nggih. Untuk memelihara kambing kontes. Ya pokoknya kembali ke awal. Kalau kita maksimal, hasilnya saya yakin maksimal. Kalau awalnya itu pas-pasan, ya nanti hasilnya juga pas-pasan. Kalau dirawat kurang, hasilnya ya pasti kurang. Itu sudah hukum alam. Umama gini Mas Jack, maksudnya alternatif nggih, maksudnya umama biasa untuk nyetut itu susu kambing. Seumpama terus sampai 12 kali atau 10 kali nggih, itu enggak ada alternatif lain selain susu kambing terbaik, alternatif kedua susu sapi. Nggih. Susu sapi juga bisa, cuman kan alternatif. Betul. Jenenge alternatif ya panggah menang sing jalan utama. Iya. Nggih. Ya panggah bisa, cuma hasilnya kan ya tetap mong kita menyiasati hasilnya juga pasti menyiasati. Itu saja hukum alam itu. Nggih. Pengen bagus susu kambing, kalau enggak 12 kali ya 10 atau 8 kali ya bisa. Cuma nanti kalau ada yang main di 12 kali dengan barang yang kriteria hampir imbang, mungkin ya itu nanti siapanya waktu di arena. Nggih. Jadi intinya kalau untuk mohon maaf pelaku pemula Mas Jack ya yang ya. Belum ada maksudnya gitu, jangan ya kalau bisa
piye ya penak emang kok ndarani nglarang lek umpama memelihara kambing gimana Mas Jack? Ya pokoknya dimaksimalkan saja. Dimaksimalkan saja. Yakin itu saja. Nggih nggih. Jadi ini jer Basuki mawa biyo. Betul. Jadi jangan sampai keluar uang segini sok enggak balik, jangan sampai. Gitu. Nggih. Sayangi sepenuh hati, rawat dengan maksimal. Dengan maksimal itu kan yo juga enggak harus budget yang sekian-sekian kan. Yang penting maksimal. Ukurannya awe dhewe marem. Betul. Engko wong liya ya urung tentu marem apa meneh nek awake dhewe ra marem wong liya ya sansaya lek dua kali. Seperti itu. Terus ini untuk ke dulur-dulur dari Trenggalek ini Mas Jack untuk Yogis biar nanti juga kenalan cara ketua grupe, mau ketua kelompok ini... atau kondang jaduke jaduk itu yang paling jaduk itu yang mana Mas Jack? Ini dari 8 beliau-beliau ini ketua semua ini. Jadi jaduke jaduk, polnya pol, lawase lawas ya. Enek dure. Nek ngono iki engko cara wektu durasine mesti dawa ya Mas Jack ya. Ya kabeh iki pendekar iki. Jawabane wis siap. Oke. Kabeh wis pole pol. Gitu. Nggih. Ada yang ahli rawat, ada yang ahli keting, ada ahli kucing, ada ahli burung. Ahli dok pokoknya sirene iki. Lah nggih, yang nanti cara nyiarnene yang belum kenal kenalkan. Yo, kalau yang belum kenal dikenalkan, yang sudah kenal dirapatkan. Mana dadamu ini dadaku. Amakno coba mantramu leno pangendamu dadi bandan ning kalang. Pendekar kabeh lah. Oke, okay, iki tak mulai dari ini aja. Kondang jaduk masnya yang ini kelihatannya dilihat dan koboi ya. Jadi nanti kan gitu ya Mas Jack ya. Nanti mohon izin ya Mas Jack langsung ya. Monggo. Nggih. Oke. Nah, inilah dulur. Ini kondang yang belum kenalkan. Ngono kelek kenale. Yang kenal dirapatkan dulur. Katanya Mas Jack dari Trenggalek. Nanti Trenggaleknya mana nanti? Oh, Tulungagung. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Ini kenalan dulu ini dari Yogis Channel, mohon izin nggih Bapak jenengan katemi. Gila banget. Iki wis ora iki jeneng konten larang iki jan asli. Mohon izin ini Yogis sama Teduh nggih. Mohon maaf. Ini dulur karena mohon maaf ini memang situasinya turun hujan. Gitu. Nggih. Ketika Pak Bos saya. Ini Pak Katemi dari Sendang Tulungagung Gondang. Gue Gondang. Nggih. Bapaknya Durenan Trenggalek. Oh, yang kemarin kondang pendekare pendalah wis gaduk Trenggalek. Menambah Mas. Nggih, monggo. Menambah pertanyaan dari Mas Jack ketika pas-pasan. Nggih. Ketika pas-pasan rumusnya KUR BRI, kredit usaha rakyat. Langsung gitu aja langsung. Gitu ya. Karena ketika bermain di PE nggih, itu ndak ada ruginya. Jadi ndak enek duit pas-pasan. Nggih. Panggah kudu di nggih Uber gitu, Pak. Mbah Bri. Ketika uang pas-pasan nggih Mbah Bri. Ketika Mbah Bri insya Allah solusi tetap ada. Jadi penake ngomong gini ya Mas ya. Jadi wis enggak usah ragu-ragu. Semaksimal mungkin gitu aja nggih. Ketika di branding kata Mas Jack satu bisa untuk peranakan, nggih. Bisa untuk pesusun, nggih. Juga bisa untuk daging. Jadi harus Mbah Bri solusinya. Betul. Ketika uang pas-pasan Mbah Bri ya. Nggih. Ketika Mbah Bri sudah cair, insya Allah ya harus positif thinking. Nggih. Langsung sowan ting selok ajeng. Nah. Ketika sudah cair langsung sowan. Langsung sowan di. Itu pertanyaan ini nggih, Mas nggih. Ini sebetulnya udah 2 hari masuk ke itu kontennya Yogis. Jadi sebetulnya juga bingung. Ki piye ya lek jawab. Gini Mas Yogis tolong ditanyakan. Umpama saya ini uang saya pas-pasan terus saya itu pengen merawat kambing seni kontes gitu loh. Saya juga bingung bae iki wong nyetute tok sedina sewengi ping 12 kingkolo terus lek kon jawab piye gitu loh Mas Jadi. Yeah. Jadi solusinya yang Mbah jelas Bri. Mbah Bri aja. Mbah gitu. Bri yang kur saja. Yeah. Bunganya lunak.
Ketika nama masih aman, kecuali sudah backlist. Nah, kecuali sudah di backlist ya solusi sulit. Solusi sulit. Enggak, Mas. Kedua, jenengan yang sudah, mohon maaf nggih, saya potong. Yang sudah lama menerjuni di dunia kambing nggih. Ini solusi itu juga Mbah Bri ya, tapi ndak langsung merawat cempe, umpama dari indukan gitu gimana? Mama untuk solusi dulur itu loh yang bertanya itu, pengalaman jenengan. Kalau kelas pemula yang doro siap kawin saja. Oh gitu. Perawatannya lebih enak. Lebih enak, ndak lama. Ketika sudah mateng nanti kan tinggal nunggu. Tapi matengnya ada syaratnya, Bro. Huh? Harus dengan barungan. Wow. Iya. Wes iki mau ya Gis Gong teko apa wis kenek sogok Mas Jek opo to. Ini Mang Ril nggih Mas nggih. Jenengan sudah mohon maaf loh ini saya ini kan masih keluarga dengan Mas Jek. Nanti dikira saya ini editan kong kali kong. Ini jenengan sudah merasakan nggih. Baru kali betul-betul merasakan ini dulur. Ini tidak promosi ya kenek diarani promosi tapi ini pelaku betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu aja. Ya jadi, kita masih pemula juga. Cuma yang kandangnya masih rowa-rawi. Ini rowa-rawi. Jenengan paham, jenengan. Kebanyakan beliau itu seperti itu. Jadi memang kalau masalah keilmuan basic kebanyakan dulur-dulur pelaku yang senior itu mesti bilang gitu. Iya. Jadi masih coro istilahnya cek kurang gitu loh, masalah ngilmu loh ini ya, jadi ya. Memang seperti itu paridoton kan wajib kan banget wajib untuk mencari ilmu kan tidak ada batasnya. Enggih kan tergantung ketika ngomong sama ustadz pasar yang enggak Mas, ini jenengan berdua nggih, ini untuk penyemangat juga. Jenengan dulu itu memang basicnya langsung di PE atau juga kambing-kambing ya Jawa Randu pertama dari nol dari Jawa Randu. Tapi setelah mimpi lah, mimpi ketemu Mas Jek dapat impen karena apa ya, virus YouTube. Ngati ngipi-ngipi wedhus PE piye. Ya Allah. Terus terang modalnya mobil, Mas. Ya Allah. Bluernya nyatanya belum tahu, Mas. Di sini ini tahunya. Nggih. Kalau kacang kene Mas Jek ini. Nggih. Bluere-bluer muga-muga. Anu ya ade mripeni ya, mripeni. Ini lho, dulur. Ini juga untuk motivasi kita. Beliau modale bener-bener mobil. Jadi ini bukan ngomong kosong asli beliau. Jadi mau pertanyaan tadi kembali, dulur, jangan setengah-setengah. Kalaupun jenengan masuk bener-bener, gak? Pahami dulu. Tapi ojo setengah-setengah, gak Mas? Gak? Enggak lek setengah-setengah malah konyol, gak? Jadi yo wes umpama anak mobil tinggi usaha lah Mas, gak? Orang tinggi kan usaha kan pasti ada resiko. Ketika untuk bisnis ini lek disamben hasilnya ya samben. Ning lek totalitas insyaallah sing ngecat lombok iki cara lek rezeki ya mesakne lek disamben. Mas Jek nate ngomong. Itu harus totalitas. Jan asli raja kaya. Raja kaya. Lek ngekeki kaya ya ora kaya raja. Kata Mas Jek kan ngoten. Jadi kata-kata yang tadi Mas, yang jadi apa itu? Ketika pekerjaan gawe samben. Nggih. Hasile ya samben. Tapi ketika totalitas insyaallah ya bisa maksimal. Betul. Nggih. Konten larang. Jare saestu Mas. Itu lho iki kata-kata jan asli, kata-kata ya larang iki. Lho tenan. Ketika Anda ketika ne manajer mare ndak samben iki lho mergo carane lek usaha melok iki jan. Terus gini Mas, ini untuk selingan aja. Ini tadi galek sama Tulungagung. Memang sudah janjian gitu ya. Jadi sebelum meluncur ke sini jenengan. Nggih. Janjian minum kopi. Warung kopi kekal serantau iki lho Yogi sing ndak ditau dikabari lho iki warung kopine iki lho nya ya budal sak menekan iki sampe ngerepoti Mas Jek gimana sini sungkan Mas menekan jane nggih sungkan jane ya sak menekan rakyate lho kuatane gak Mas Mas Jek iki los tenan los nanti kalaupun dulur-dulur nggih kene kan mesti tinggi istirahat kan kurang jenak nanti kita pindah ke kandang barongan jenengan kan sudah ke sana
Nanti kamarnya itu kan kosong. Loh betul. Nanti pindah ke kantor barongan, Mas. Nanti. Nah, betul. Enak nanti sana. Jenengan umpama mohon maaf nggih. Nginap sampai pulang besok enak. Kamarnya ada loh. Betul. Nggih Mas Jack ya, los ya. Siap, los. Los pokoknya di sini los. 1 bulan 1 tahun bisa. Pas. Iki wae tekan kontrak malah ana. Kapan waktu lek jenengan ngene iki bah ngene iki jan sayang saestu ngabari dhisik. Ayo Mas Jack panggang-panggang ngono Pak insyaallah engko disiapi karo Mas Jack. Lho tenan iki enggak. Paham gak lo ndak? Ndak lah. Kok mboten ndak lah nanti biar gitu. Nanti sama satu lagi kondangnya jaduk yang belum kenal kenalkan mbah cari nglebo jenengan pasti sudah gitu ya. Nah, nanti julur-julur yang lainnya juga ngumpul sama-sama gitu. Nanti kapan waktu nggih diseket nanti biar weh kita juga sharing lah istilahnya lek dulure akeh ngumpul nun sewu nggih toh pastinya akan ngilmu tambah itu tadi loh. Sebetulnya mohon maaf kalau ngomong nih tolabul ngilmi, nah tolabul ngilmu golek ngilmu sing barokai sing manfaat itu hukumnya wajib. Lah iya. Pak Ridoton lah iki malah ngaji iki malah. Gitu Mas. Karo ngakeh anu silaturahmi. Nggih. Betul. Nggih. Oke Mas nggih, nanti disambung lagi saya tak mohon izin ke dulur itu. Nah, pendekar itu tadi gondrong nih. Lha nggih, ya guys dulu ya seperti itu. Ya guys dulu seperti masnya itu, tapi kira-kira kondange ya cek kondang kae Mas. Lek tak sawang cerek sik. Mohon izin nggih. Iku kita langsung temui. Ini langsung kita ke itu. Gondrongnya gondrong. Gantengnya ganteng, kondangnya kondang. Ini dari mana? Ini teringat ya guys dulu masa mudanya juga seperti gengnya geng itu tapi rek tak delok cerete cek geng kae Mas cek komplit kae. Assalamualaikum. Nggih saking pinggir ngriki riyen Bapak kenalan saking Yogis Channel menika paningan asma sinten Bapak? Bapak Sunaryo. Sunaryo dari Patoman Gondang Tulungagung. Patoman Gondang Tulungagung. Yeah. Nggih, matur suwun sekecak riyen Bapak nggih, kula pindah teng mase niki pendekar-pendekar. Nanti saya tak tanya kenalan dulu gitu. Assalamualaikum Kakang Mas. Dari Yogis Channel. Paring aras mau sinten Mas? Robot Chan saking Patoman Gondang Tulungagung. Ugi saking Gondang nggih, Mas Robot kan. Nggih, nggih. Niki wau nggih kalian niki wau nggih lek ngoten sederek meniki. Mas Robot iki aku jane kok enak sret ngono iki kaya enggak asing lagi kali jenengan lho. Maksudnya fisik iki aku teringat saestu Mas Yogis dhisik iki jaman cek ganteng ya kaya sampean ngono kuwi lho Mas. Lah saestu rambuté ya dawa kaya sampean ya Allah. Mas Roman, sampean memang udah lama ya Mas senang mempunyai kesenangan di kambing ini. Baru belajar. Tenan. Oh. Mesti ini tuh lho. Jadi Mas Robot kan aslinya Mas aku aslinya pengen Anang Sugianto. Mas Anang wis mestilah lek jenenge Mas Anang Sugianto jenenge kaya ngene lho jenenge antep nyuwun sewu Mas Anang Sugianto. Oke Mas Anang disekecakne riyen nggih saya kenalan dulu sama dulur-dulur yang lainnya biar nanti dulur-dulur yang mantau Yogis Channel nggih. Iki dulurku kono silaturahmi biar untuk motivasi lah. Kita ndak selalu mengharapkan mohon maaf yo wong dodolan iki jane yo ana wong tuku tapi lebih baik silaturahmi lek dulure akeh kan jereke kan yo dhisik silaturahmi delok-delok sharing-sharing lek cocok dipetung yo ora apa-apa umpama ora cocok nggih monggo kan gitu nggih Mas nggih. Oke assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam nggih paringan asma sinten Bapak? Mbah Lurah gitu aja Tulung Agung. Waalaikumsalam. Nggih, paring aras mau sinten, Bapak? Kula Wawan. Mas Wawan. Saking Tulungagung. Ugi saking Gondang. Nggih, Mas Wawan nggih. Kecari. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Nggih, paring aras mau sinten? Mas Benci. Mas Benci.
pas plenjek. Lah iki mesti julukan kaya gendir ngono. Sing asli ya Mas Jajal Mas. Eh, iki mesti jenenge Mas Anang. Mas Anang. Beh, jan aku jan wis terpesona rambutnya lah Mas. Aku wis getun kok, tenan kok Mas. Aku saestu kok. Jan rewos. Gondang, gondang kan kondang ngene-ngene. Itu kurang satu lagi untuk dulur Yogis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pari anas mau sinten Mas? Kulo Riko, Pak. Pak Riko. Nggih. Saking Gondang juga. Saking Karanganom, Durenan Trenggalek. Tujuan utama silaturahmi. Nggih. Yang kedua mahabbah. Nggih. Karena Kanjeng Nabi dulu kan juga mengembala kambing. Nggih. Jadi kita ya meneruskan lah istilahnya. Nggih. Untuk pengembala kambing nggih bersama Mas KTM. Gini Mas Halim, yang saya hirani itu kan galek dari Gondang itu kan juga lumayan jauh nggih maksudnya. Kok iso memang sebelumnya memang sudah sering ngumpul, sering sharing-sharing gitu ya Mas nggih. Kalau ngumpul insyaallah sering di warung kopi. Nggih. Tapi tujuannya ya itu tadi ya Mas tujuannya ya, tetap ya, di kambing tempatnya nggih. Istilahnya iki dhewe enake mau ndelok-ndelok nanti kita sharing-sharing di mana gitu ya Mas ya. Betul. Betul ya. Oh, gitu nggih. Memperbanyak silaturahmi lah ke kondangnya kondang. Nggih. Mbok menawa di wenehi pulunge Jack CMF. Amin. Memang ya apa Mas ya, memang jenengan betul sekali. Yang terpenting itu memang pertanyaan Yogis tadi itu karena apa Mas bertanya. Wong wis ngerti lek dolar ini nyapu tau tujuan tekok nian ini cuma memang Yogis sendiri itu salut jenengan itu. Jadi maksudnya gini loh, kekeluargaannya dari dulur Trenggalek sampai Gondang, nah terus ngumpul. Nah, main-main kesampai di kandang Sakira gitu loh. Yeah. Salut juga, Yogis juga salut betul. Sebenarnya kita mau anu tadi usul sama Mas Jack. Nggih. Ketika motor atau perlengkapan rumah tangga lainnya kan bisa dikredit. Nggih. Untuk kambing ini kedepannya juga untuk bisa dikredit no, lewat bank. Jadi no, nanti yang bank apa yang dipercaya Mas Jack gitu. Ketika nanti yang bayari bank terus kita ngangsurnya di bank gitu. Nggih. Jadi kambing bisa dikredit nanti di Jack CMM. Oh gitu. Program ke depan ya. Nggih. Itu itu masukan jempol sekali Mas. Nggih, mau jenengan yang sudah tahu seluk-beluk tadi sejak awal jenengan kan bilang di perbankan lah istilahnya. Betul, ya. Jenengan fa insyaallah lebih paham lebih jelas. Nanti bisa coro prosedur lah Mas. Nanti oh, malah jenengan yang nyuwun saya kasih ketika uangnya pas-pasan wis mbuseng kambing kelas kontes ngeti kredit lewatnya Pak Bri tadi nggih oh iki ya tuwa Pak iki ya anggarane gitu ya memang betul Mas saya dulu seperti itu tapi seperti apa ya seperti kita lesing seperti itu ya Mas ya, jadi betul. Ya sistemnya lesing nggih betul jadi enggak ada yang dirugikan nggih Mas Jack kan tetap terima kontan betul sekali nggih kita ngangsurnya di lesingnya nggih yang dipercaya gitu nggih Mas boh iki jan masukan bagus Mas Jack perlu jan iki jan wis peluang jojosan Mas Jack ini ya. Itu jan dulur dari Trenggalek memang yus pendekar tenan lah iki wes memang wes corane gaduke gaduk iki Mas Jack Yogis sudah sakmono suwene mendengar masukan yang wah jen masih dari jenengan oh ngoten nggih saestu duga kencokan apa iki Mang Mas ndak ndak ini dilihat dari itu memang wah jen jenengan itu memang ya wis pokoke ini dulur yang belum kenal dikenalkan loh. Wis lek ngene kan ngene pendekarnya pendekar gaduke gaduk lho. Wis nyoto itu tadi. Kata-katane beliau ini wis jelas lek wis paham sekabehane lho lur iki. Terakhir kata-kata. Ayo pasti. Terakhir wis kedawon. Oke, terakhir untuk penyemangat aja. Nggih, monggo.
intinya ikhlasnya ikhlas du pas seduluran selawase. Jadi kuncinya harus ikhlas lahir batin. Ikhlas lahir batin seduluran selawase. Iki lek ngomong nih. Insya Allah tidak ada yang dirugikan. Enggak, betul. Lek ngomong nih ikhlas lor. Iki jan wis ngilmu jeru banget. Lor masih iki jan wis komplit lor. Iki coro ngampun ngaji. Iki wis gaduh keduk lor ya. Iki lek ngomong nih ilmu ikhlas. Lah ya ndak lah. Memang yang yes, paling sulit malah seperti itu. Lek gur ngaji kitab ya akeh sing ngapal kitab ya. Tapi lek bacaan ngaji lho. Kitab teles nih. Ah, lah iki lho. Tenan lor. Betul sekali lor. Telese mergo gremis kurang lho. Telese mergo udan. Kitab teles lor. Ya Allah wis ngomong nih kitab teles ya Allah. Ini memang bahis, memang terima kasih nggih Mas nggih atas penutup kata udan Mas Katemi ya. Pasti Mas Katemi ini nanti untuk closing yang terakhir. Monggo Mas Katemi. Jenengan kata-kata aku sih mikir gitu. Ndak apa-apa, yang penting pokoknya jenengan yang nutup kontennya yo ke sini. Berhubung kata-katanya wis dianu gaduknya gaduk tadi yo sudah. Seperti itulah tadi. Gitu aja. Iya. Yang penting pokoknya yang sehat selalu dan selawase ikhlas lahir batin. Ya. Amin amin nggih. Oke, terima kasih ke semuanya. Di sekecak nih, kengko lek kesuwen konten ini, kengko mesti sing delok meli jani yora mungkin lek jenuh lek ngai sineng ini iki, lek iki konten larang lek iki, gitu nggih Mas nggih, Katemi nggih. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu buat jenengan ke semuanya. Oke, langsung dari kandang Jack CMF, Ki Ageng, Yogis untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.